Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RRM. Sekarang saya berada di stasiun Padalarang, tepatnya berada di JPO, Jembatan Penyeberangan Orang Stasiun Padalarang. Hari ini pagi-pagi saya berada di sini untuk memantau, dan kebetulan ada progres pemasangan box girder. Saya akan menunggu Kometo melewati jalur subscribe ini yang berada di sini, menggendong box girder, dan saya akan mengabadikan bagaimana Kometo membawa box girder, Kometo transporter. Jadi saya akan memantau dari sini ya. Oh ya teman-teman, bagi yang kalian belum tahu, di sini juga jembatan JPO ini ada tambahan, yaitu makin tinggi sekali ya, bisa dilihat sangat tinggi sekali. Inilah wajah baru dari stasiun Padalarang, khususnya jembatan penyeberangan orang. Dan kita lihat di sini ada kereta yang sedang standby yang akan berangkat menuju Bandung ya, ke arah Bandung. Dan bisa dilihat inilah gambaran dari barat dari stasiun Padalarang. Nah, di sana ada tunnel ya, tunnel proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Oke, ikuti terus video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Kometo sudah mulai nampak, rekan-rekan. Hampir mendekati jembatan baja. Burem, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, teman-teman FRM official. Inilah Kometo menggendong box girder yang ke
495. Sekarang melewati jalur subgrab dari dekat stasiun Padalarang. Inilah detik-detik Kometo melewati JPO stasiun Padalarang. Inilah penampakannya pemirsa. Sungguh luar biasa. Kometo Transporter menggendong box girder ini tak kenal lelah dari Bandung menuju barat. Dan inilah pantauan ke arah barat menuju tunnel 10. Kometo membawa box girder. Oke teman-teman, saya akan bergeser menuju tempat pemasangan box girder yang berada di Bojongkoneng Warung Awi. Mungkin setelah ini saya akan merapat ke sana. Jadi ikuti terus perjalanan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Dan saya pun juga tidak sendirian, di sini ada Hanif Omar Channel, Kang Dani Arizandi. Ikuti terus perjalanan kali ini. Oke. Kang. Oke. Di sini juga ada Kang Dani.